adalah bangkai mobil yang merenggut nyawa di gedung Pemda lama yang sudah terbengkalai selama 22 tahun. Mereka percaya arwah korban kecelakaan bangkai mobil ini berkeliaran di sini. Selain itu, di gedung ini juga banyak tragedi kesurupan dan juga sempat ada ibu hamil yang meninggal di sini bernama Sari. Malam ini kita bakal eksplor gedung ini dan mengulik kejadian mistis yang pernah ada di sini sampai kita sendiri betul-betul merasakannya. Dan dulu stop. Kita berdua lagi ada di kantor pemerintahan Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di mana, Gim? Di Pemda. Ya, dan ini tuh Pemda lama yang dimana tempatnya tuh gede banget, luas. Ini ada berbagai kantor dulunya di dalam sini, tapi sekarang udah ditinggalin karena sudah pindah tempat kan. Dan ini ditinggalin berapa, Mer? 22 tahun. Seumuran lu ya? Iya, seumuran lu. Ini mulai dikosongkan pada tahun 2001 dan dibangun pada tahun 80-90 lah ya. Iya, dibangunnya. Jadi sempat dipakai dulu sebentar, habis itu di karena ada pemisahan daerah jadinya dia pindah ke sini dan ini kosong sekarang. Nah, tapi sisi unik yang lain nih, ini bukan kayak cuman angker doang nih. Ini apa sih gedung yang lama ditinggalin dan angker? Bukan. Tapi ada di sini. Lihat di sini juga banyak banget. Nanti kita lihat satu-satu ya. Apa RD itu? Mobil-mobil bekas kecelakaan dan juga mobil-mobil rusak dari kepolisian Tangerang. Yep, yang ditaruh di sini bangkainya. Karena ini adalah tempat penaruhan emang kecelakaan sekitar sini tuh ditaruhnya di sini sebagai barang bukti gitu loh, guys. Di sini kita tuh, ini tuh kantornya benar-benar gede banget ya. Jadi kita bakal menelusuri satu-satu ruangan-ruangan yang ada di sini dan juga kita bakal ceritain history dari gedung ini dan juga di sini banyak banget mobil-mobil kan. Mobil-mobil yang ada di sini itu adalah mobil-mobil bekas kecelakaan yang di mana banyak sekali arwah-arwah yang seperti tertinggal di sini kayak gitu, guys. Jadi banyak kisah mistis di dalam gedung ini. Nanti kita akan jelasin beberapa mobil yang punya historinya. Bersama Bapak Unyil sebagai penjaga di gedung tersebut. Bapak permisi mau nanya, ini bangunan itu sudah terbengkalai itu ya. Berapa tahun? 21 tahun lebih. 21 tahun lebih bangunan ini udah kosong. Iya. Pasti banyak sekali hal-hal mistis dan makhluk-makhluk tak kasat mata di dalam sini. Apalagi Bapak udah tinggal di sini sebelum bangunan ini kosong. Sebelum ini kosong. Mungkin bangunan ini dibangun tuh tahun 90-an. Sekitar segitu 90-an. Berapa tingkat, Pak? Ini 2 tingkat, yang di situ 3 tingkat, 4. Yang di belakang dua, ini 2 tingkat. Oh. Ono 3 tingkat. Beda sisi, beda tingkatnya ya, Pak? Betul, jadi ini catatan sipil, kabupaten, ono kuperindak, ini pertanian, yang samping peternakan. Jadi 4 kotak, 4 bangunan. Berarti bukan Polda doang? Bukan, ini kabupaten. Jadi diambil Polres izin bupati. Oh gitu. Jadi di lahan ini begitu kosong diambil Kapolres, tahun berapa itu langsung diisi buat mobil kecelakaan. Alasan bangunan ini ditinggalkan dan terbengkalai itu apa, Pak? Karena ini udah diambil kota wilayah tempatnya, dibagi 2 wilayah. Oke, Pak, ini mobilnya ya, Pak? Ya, betul. Sekitar 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Ketabrakan di stasiun mana, Pak? Stasiun Kereta Api Polis. Di stasiun Kereta Api Polis. Yang meninggal ini? Supirnya. Innalillahi. Dua kritis, tahu meninggal yang jelas yang supir. Oh. Iya, ini sampai bannya ke atas. Dari bawah ke atas. Jungkir balik. Pak, kenapa sih ditaruh di sini? Karena ini penitipan Lakalantas. Oh, emang tempatnya tuh bakal ditaruh di sini kalau ada ini. Oh. Kalau ini tragedinya seperti apa? Tragedi di Serpong, kena nabrak perempuan langsung meninggal di tempat. Kalau yang
yang dalamnya isinya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Cuman yang orang yang perempuan tahu laki itu orang nyebrang tahu apa. Jadi dia nggak bertanggung jawab. Akhirnya dia masuk ke lapas. Penjara. Ini udah berapa bulan Pak kejadian? 3 tahun. Oh, 3 tahun yang lalu. Jadi angkot ini 3 tahun yang lalu menabrak seorang perempuan. Ya, sampai meninggal di dunia. Tempat ya. Langsung meninggal di tempat. Ini nih mau Grosbach yang meninggal ditabrak mobil. Ya. Orangnya meninggal udah lama pemulung. Jadi bahkan gerobak yang akibat kecelakaan pun ditaruhnya di sini ya? Ya, ini gerobak. Ini sebagai BB barang bukti. Oh, barang bukti. Barang bukti. Oh, ini loh guys. Di sini nih. Orang tua, kakek-kakek orang tua. Ya Allah, innalillahi. Sudah ada 1,5 tahun. Gerobaknya hancur, orangnya meninggal di tempat. Kalau mobil-mobil yang di sini kan banyak yang kosong karena kecelakaan ya Pak? Iya. Ada salah satu mobil yang sering bunyi sendiri atau dulu terlihat ada sosok di dalam mobil? Dulu. Ada? Tapi udah diambil, bis, biang lala, yang tewas banyak. Oh. Tapi di situ udah diambil, udah lama. Itu yang tewas berapa di bis itu Pak? Mungkin ada sekitar 20 lebih lah. Lebih. Tragedi itu, terjungkir balik itu, masuk ke jurang. Oh ya Allah ya. Sampai saya nemu sepatunya sekarung, ya laki perempuan. Tapi paling lama di situ, pertama ini dimasukin sama Polres. Tapi di situ udah posisinya di situ manjang. Bahkan konon orang lewat sering ngeliatin seperti kuntilanak orang nangis-nangis. Dan si bapak juga di sini sering ketuk-ketuk kaca di samping dulu. Oh. Tempat tinggal dulu ya. Tapi bangkainya udah diangkut ya? Udah diangkut, udah lama kok. Hmm. Dari pertama dia udah puluhan tahun, sekitar 19 tahun. Tapi mobil bis biang lala. Dan banyak misteri-misteri yang pernah isi saya lihat kepalanya putus, perempuan duduk di situ di ujung. Waktu kepalanya putus? Putus. Karena dulu banyak sekali banyak kecelakaan. Bahkan yang dari kelindes sampai dagingnya masih ada juga pernah ada. Terus kasus yang ketimpa mobil tanah itu, yang 4 orang tewas, anaknya selamat. Oh, yang ketimpa truk ya? Iya dulu, ha? Mobil tanah. Hah? Ditaruhnya dulu di situ, banyak yang nangis, histeris di situ. Suara tangisan. Bangkainya masih ada nggak? Bangkainya udah dibuang, udah kejadian udah lama. Oh iya, soalnya itu soalnya terkenal banget tuh ya Pak? Terkenal. Ada satu namanya Dewi Sri. Dewi? Iya, Kuntila. Kuntilanak di situ. Oh, Bapak tahu lupa namanya dari mana? Paranormal langsung masukin. Langsung masukin. Waktu itu tahun berapa? Iya, dia ngaku Dewi. Oh, di yang pohon di ujung depan. Yang depan. Di ujung depan deket WC. Betul. Sebelum kita masuk ke dalam gedungnya, ya, kita berhenti di sini karena ada sesuatu yang menarik perhatian kita berdua. Belakang kanan kita itu ada pohon beringin yang sangat besar yang katanya ada sosok Dewi. Jadi sosok Dewi itu seperti kayak yang korban-korban kecelakaan itu. Betul. Terus menempat di sini. Menempat, ya. Di sini genderuwo sing katanya. Sini genderuwo ada. Oh. Jadi kita berada di lantai paling atas. Dan ini terlihat banyak sekali semak-semak dan diduga sosok genderuwo ada di lantai paling atas ini. Itu Bapak pernah? Pernah. Pernah lihat bayangan hitam di 4 meter 5 meter tinggi. Oh, berdiri di sini. Lewat dari sana. Dari ujung. Terbang dari sana. Ya, ini. Saya lagi duduk. Oh. Bapak lagi duduk di depan rumah. Di depan rumah waktu tinggal di situ. Nah, di situ sosok Dewi yang masih ada sampai sekarang. Sosok Dewi ini adalah korban dari kecelakaan yang arwahnya masih gentayangan di sekitar sini. Iya, jadi korban kecelakaan mobil-mobil yang ditaruh di sini, dan akhirnya si Dewi ini netap di sana. Nah, katanya juga ngeganggu si pedagang yang ada di situ, Er. Lu boleh lihat, di situ ada pedagang nasi goreng loh. Coba yuk. Ya, langsung aja kita ke sana. Yuk, sana yuk. Bau bangkai. Ini nih, pohon beringinnya yang katanya ada sosok Dewi. Ini juga kalian bisa lihat ya, di depan sini udah banyak banget bangke-bangke. Apa sih namanya nih? Mobil. Nah, katanya bangkainya, sosok dari Dewi itu tuh penghuni di sini. Dan sebenarnya
sosok Dewi itu cuman kayak minta tolong, sedih gitu ya. Ya hampir sama kayak sosok dari Sari. Kalau masalah almarhum Sari di situ dia mah jatuh ke pleset hamil, terus dibawa ke rumah sakit umum meninggal di rumah sakit. Bukan bunuh talang. Oh, bukan. Tapi dia tetap arwahnya di sini gentayangan. Nah, itu Bapak ada pernah kayak gimana sih ketemu sama arwah Sari? Waktu Bapak tidur di situ, tinggal di sini kan Bapak tuh ya? Heeh. Disamperin dari dapur. Rambutnya panjang. Ya itu. Kayak cuma diliatin aja. Kelasan bukan mimpi, tapi kenyataan. Berarti nanti kita akan ke gedung yang di mana Sari itu kepleset ya, Pak? Iya. Oke. Okay. Berarti okay. Sari tidak bukan, tapi kepleset. Dan meninggal dunia di saat hamil. Ya, itu juga istri nggak hamil, nggak tahu sama siapa, bukan suami, jadi orang nggak jelas mungkin. Umur berapa Sarinya, Pak? Umur waktu itu umur 29. Okay. Bapak, kita udah sedikit banyak tahu cerita kejadian di sini. Kita bakalan masuk ke dalam. Ya. Jadi untuk kalian semua yang nonton, ditonton ini sampai akhir karena kita bakalan masuk ke setiap gedungnya. Salah satunya gedung di mana tragedi. Oke, kita bakal jelasin kisah dari Sari yang menurut gue itu menyedihkan. Dan hawa energinya tuh sedih gitu, apalagi di bagian kamarnya. Langsung aja kita ke tangga di mana tragedi Sari kepleset di sana. Tempat tinggal Sari di bawah sih. Keplesetnya di sini. Jatuhnya dari lantai 2, Pak? Enggak, kepleset ini dari jalan kaki. Oh. Dan di sini kita Bapaknya mau nunjukin kamarnya Sari. Nah, di sini kepleset. Nah. Di sini nih, Er. Ini tangga di mana Mbak Sari itu jatuh di sini. Dari kata bapaknya, antara di sini atau di situ, pokoknya udah ditemuin di daerah sini. Jatuh pas waktu hamil 7 bulan. Dan sempat dibawa ke rumah sakit kan, tapi langsung meninggal dengan bayinya. Jadi sosok Mbak Sari itu adalah penghuni di gedung ini, dan dia hamil tidak diketahui bapaknya siapa. Katanya bapaknya pemulung. Iya, tapi nggak ada di saat nggak bertanggung jawab, nggak ada di saat dia sedang hamil sampai 7 bulan. Terus mungkin karena ya udah takdirnya jatuh, atau karena dia banyak pikiran, atau apapun itu, dia jatuh di sini yang lumayan parah, yang mengakibatkan dia dan bayinya tidak bisa diselamatkan di tangga ini. Katanya yang paranormal arwahnya tuh nggak di sini, tapi di kamar setan yang di pojok kamar ini. Berarti waktu Sari tinggal di sini, itu tuh kondisinya seperti ini, Pak? Iya, ini enggak, Pak, dibikin kamar-kamar nih. Oh. Tuh, saya Bapak juga agak merinding mulai. Di sini nih. Ini kamarnya? Kamar nih. Ini kamarnya. Oke, kita sekarang udah ada di kamarnya dari Sari, yang dimana kamar ini tuh sering ada uji nyali. Karena kamar ini tuh menurutku hawanya tuh panas, sedih, dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa coretan-coretan. Ya. Yang gue nggak tahu siapa yang nyeret. Awalnya Sari itu tinggal di sini tuh ini dibuat seperti kamar, di triplek di belakang sini semuanya. Jadi ini benar-benar kelihatan seperti kamar dan pintu masuknya di tempat kalian sekarang. Nah, Mbak Sari di sini tuh tinggal sendiri. Tapi dulu kamar-kamar di bagian sini tuh, di sini juga itu tuh luas banget, dan dulu masih banyak banget orang yang emang nggak punya rumah, terus mereka tinggal di sini gitu. Tapi semenjak kejadian Sari, tragedi Sari, sehingga tempat ini dikosongkan, lantai ini dikosongkan. Harus dipindahkan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Jadi tempat ini udah mulai ditinggalkan dan dirombak setelah tahun 2014. Jadi sekitar udah ya 9 tahunan lah kejadian Sari itu. Iya. Yeah.
bapaknya ngejelasin itu, kan ini banyak banget kamar mandi ya di sini ya. Somehow semua yang bapaknya jelasin, setiap di kamar mandi itu selalu ada pocong. Iya. Iya. Di sini lo ingat nggak bapaknya bilang juga iya. Pocong? Mana sosok pocong sebelah kiri? Wah kaget, itu tuh ya Allah kaget. Sini sosok pocong, jadi makhluk yang tinggal di sini pada penghuni sini yang lama umurnya Kijawareng, katanya konon 5.000 tahun, 500 tahun sebelum ini. Dia benci banyak dipakai mesin. Iya, kita aja sebagai manusia kalau tempat kita dibuat maksiat aja kita gak suka ya Pak. Ya. Apalagi mereka apa sih juga. Masuk ke bapak. Benar. Ya. Jadi penghuni di sini, penghuni kamar mandi yang ada di sini tuh mayoritas pocong. Dan setelah ini kita bakal ke atas, di situ bakal ada kata bapaknya itu pocong perempuan. Pantesan. Tapi ini perempuan. Perempuan di sini. Iya, pocong. Pocong tapi perempuan. Gue nggak kebayang sih pocong perempuan. Perempuan. Tapi yang gue tahu ya makhluk-makhluk seperti itu bentuknya aneh-aneh gini, yang lidahnya panjang lah, yang kepalanya besar, mukanya gosong, ya seperti itu. Jadi bentuk mereka itu emang tidak sempurna, karena sempurna itu hanya manusia. Oke, langsung aja kita ke atas. Kebetulan di atas itu juga adalah sumber apa? Pusatnya. Iya betul. Pusat dari penghuni-penghuni tak kasat mata yang ada di sini. Iya, karena ada apa pusatnya? Karena ada pohon beringin yang langsung tembus. Ke dan itu gede banget. Gitu sih. Kok merinding banget? Ini yang saya maksud. Ini paling angker ini. Iya, ini yang saya maksud. Kenapa? Apa yang lu maksud maksudnya tadi? Dulu ada pernah kuris. Tadi kan saya ngomong, mana nih bangun dari segala bangunan mana tuh pusatnya? Terus bapaknya maksud. Titiknya di sini. Iya, titiknya. Ini yang gue cari. Karena di pikiran gue, ini tuh semua ada pusatnya. Ada yang paling gitu loh, Pak. Paling. Ada yang paling ditakutin itu. Ada yang paling serem gitu. Tapi dia tidak bisa masuk ke kita. Karena kita tidak welcome dan memanggil. Jadi kenapa di atas itu tuh kayak gini? Kenapa saya udah turun terus saya naik lagi kan, Pak? Itu kayak saya rasanya ya, feeling energi dia tuh kayak kok lu kesana, gue nggak ditengokin ke situ. Oke, betul. Gitu. Jadi kita ke sosok yang kata bapaknya berapa meter tadi? 4 meter. 4 meter. Tapi kok kita nggak ke pojok sana dan ternyata di pojok sana itu satu jalur sama beringin yang di depan. Beringin yang di depan yang ada Dewi. Iya, sosok dari Dewi korban dari kecelakaan. Ternyata pusatnya di sini. Ini paling angker. Di sini dulu ada kursi. Kursi. Kursi goyang. Oh. Tapi udah diambil. Itu fungsinya kursi goyang waktu itu di sini untuk apa, Pak? Waktu ada apa? BTS itu. Oh, BTS. Kesurupan sih. Jadi pernah ada momen kesurupan di sini? Iya. Sampai enggak sembuh-sembuh, sampai dibawa pulang. Astagfirullah. Tahun berapa itu, Pak? 2008. 2008. 2008 terjadi kesurupan di sini. Luar biasa. Gue langsung merinding. R. Semua deretan ini paling rawan. Gue masih merinding banget, sumpah. Gue masih merinding. Bulu kudut gue semuanya berdiri. Kenapa? Apa yang lu rasain di tengah? Enggak, tadi pas waktu gue nengok ke atas, kan bolong langsung ke atas ke arah, apa namanya, pohonnya ya. Terus ada banyak inian. Kayak ngerasa di dunia lain gitu. Iya. Terus langsung kayak wing semuanya sampai ubun-ubun. Ini sangat kotor ya, Gus. Merinding tanahnya dia ada. Iya, Pak, makanya. Iya, ini tempat tadi yang beringinnya. Ini cuma apa sih namanya akar beringin yang jatuh ke sini kan? Karena kalau kalian lihat ke atas ini itu benar-benar bolong sampai atas. Dan dulu buat slice. Dan dulu buat slice. Stop. Kasan gue enak banget, Erika. Kasan gue enak banget, Erika. Kita jangan takut. Astagfirullahaladzim. Kita jangan takut. Kita jangan takut. Sumpah gue deg-degan banget, coy. Seriusin dong. Astagfirullah. Tadi kan kita nyawa itu pusat ya, guys. Astagfirullah.
Subhanallah. Subhanallah. Mak, lo apa itu tadi suara apa? Something mengepok, something. Turun dulu. Turun. Wait. Ayo kelihatan. Coba untuk gak takut, tapi namanya manusiawi pasti punya rasa takut, kaget, ya kan? Kaget. Lebih ke kaget juga sih. Kaget banget. Plus rasa merindingnya itu loh. Mungkin sih kalau kata gue, dia mungkin pas waktu awal, okelah lo kesini, kenalan, pengen tahu cerita kita. Tapi kedua kali kayaknya dia ngerasa keganggu sih. Jujur. Tadi kenapa kita tuh retake lagi guys, kita berdua kesana, karena tadi tuh kurang kondusif. Erika tuh ngerasa kayak bener-bener, apa yang lu tadi rasain dapet waktu di sana, lu bisa sampai lupa semuanya tuh. Tuh kayak ngeblank gitu kan. Terus Erika tuh kayak ngerasa sedih, terus jadi diem sendiri, habis tuh kayak gak fokus. Yang gua rasain itu sebenarnya dari kamarnya Sari sih. Kamarnya Sari, kayak Sari tuh gak marah dengan adanya manusia datang ke sana, tuh nggak marah, dia cuman sedih. Terus gue banyak diem tuh karena lebih banyak untuk mendoakan aja sih. Yeah. Nah tapi salahnya gue tidak mengajak kalian atau lu buat untuk berdoa, karena gue mikirnya kayaknya gue nih yang dimintain doa gitu, karena batin gitu loh. Tapi kalau pas di pusat itu, gue sebenarnya ya ada rasa takut kayak, oh pusat nih, pusat dari segala makhluk yang ada di sini. Cuman gue tidak merasa sedih atau apapun gitu loh, cuman ya ada rasa ketakutan aja. Tapi gue gak expect kalau kita naik kedua kali, kita bakalan disambut dengan yang kayak gitu. Suara kayak gitu. Berarti dia tuh tanya atau di... Itu tempat pemenggalan pala waktu zaman Belanda. Belanda di bagian depan sana. Ujung itu. Ujung sana. Di situ banyak anak kecil. Oh. Gede kecil. Badannya gede-gede. Oh, oke. Okay. Gede. Di sana di malu. Di situ tuh ini ya, Pak. Kalau di sini? Di sini sedikit kuntilanak genderuwo yang di situ. Masih sama. Pocong ya. Berarti bagian situ. Kalau di sana anak ya? Kecil. Anak kecil bangsa 5 atau 6 tuh di situ. Pada lari-lari. Jadi yang di gedung sana yang banyak anak kecil. Anak kecil. Mm-hmm. Assalamualaikum. Ini lebih angker juga ya. Oh. Di sini yang katanya tahun Belanda itu tempat di ujung ya, di penggal-penggal pala. Oh, jadi tanahnya dulu tempat pemenggalan waktu di zaman Belanda. Jadi udah sadis sebelum ini dibangun ya, Pak? Iya, betul. Beda lagi, tadi kan di sana kan kita ngeliat yang dewasa-dewasa ya. Di sini kata bapaknya banyak anak kecil ya, Pak? Anak kecil depan. Iya, di sana. Di gedung ini ya. Banyak anak kecil. Oke. Yuk, lihat ya. Jadi itu di setiap gedung
dunia masing-masing itu kan? Iya, beda-beda. Tapi pusatnya yang di tadi, beringin itu? Yang paling angker, Pak. Ini lebih angker juga. Di sebelah kanan ada pocong kuntilanak. Bapak tuh kan tempat maksudnya kan tempat Bapak tinggal ini kan kalau kata orang mah deket sama tempat yang angker kayak gini apa ya? Iya, betul. Gimana sih perasaan Bapak nih yang sehari-hari kayak sering ngeliat ini, sering ngeliat itu? Takut ada, cuman masing-masing aja. Masing-masing aja? Auranya beda. Yang... Gak pernah kayak diganggu bener-bener banget ya? Dibangun dulu anak saya masuk kemasukan sering. Oh. Anak saya yang dulu masih gadis, anak saya sekarang udah punya anak dua, dulu pernah diganggu. Oh, yang tadi yang Bapak? Cewek, yang cewek. Yang istrinya tukang parkir. Istrinya tukang parkir, oh. Sering kesurupan pernah diganggu. Terus ada ipar di bawah, udah lu tinggal di sini kesurupan. Oh. Di bawah itu pancuran tuh kakek-kakek. Oh, ada juga. Nah, itu gimana cara ngatasinnya pas waktu ada kejadian kayak begitu, Bapak? Kejadian itu saya bawa paranormal, bawa orang bisa langsung. Langsung bisa, untungnya bisa yang keluar ya. Keluar. Kenapa dia masuk, Pak? Dia mungkin ada sesuatu yang pengen ini disampaikan kayak gitu. Tapi malah bapaknya sendiri tidak pernah sampai dimasukin. Pernah, nggak pernah. Jadi keluarga Bapak. Anak Bapak doang. Oh, anak. Laki satu, perempuan satu. Oh. Yang pernah kemasukan. Yang pernah kemasukan. Kalau ada ipar sering nih karena ininya kurang. Hmm. Semuanya di. Ini apa ya, Pak? Mohon maaf. Ini tulangnya kurang, sering masuk. Oh. Jarang-jarang. Tadi ini ya, maksudnya tulangnya. Tulangnya jarang, jadi sering masuk, Ma. Oh, gitu. Ini kalau padat? Padat enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Oke. Oh. Saya kirain tadi maksud Bapak tuh kurang kuat badannya atau imannya. Tulangnya gitu. Kurang, tulangnya carang. Tulangnya. Renggang. Renggang. Oh. Jadi sering masuk. Iya, aku juga dengar kayak makhluk demen kayak sering. Gitu, ha. Sini anak kecil ya. Di sini yang tempat tanahnya bekas pembantaian itu, Pak? Iya, di sini. Sampai sini ujung. Oh. Ini anak kecil sih. Sekitar ada 4 orang makhluk-makhluk halus itu. Sering lari-larian ke bawah, main sampai ke ujung. Kalau anak kecil lari-larian terus ya? Iya, betul.